Halo sobat, selamat datang kembali di blog channel saya Joban Haludin. Kali ini kita mau ngebahas apa ya? Sebuah produk, kita cari dulu ini. Ini bungkus plastik. Nah, hitam-hitam. Apa ya? Banyak ininya. Hanya plastiknya. Menurut kalian apa ini? Oke. Kita akan langsung saja buka mengenai produk ini, Pak. Mengenai produk ini, namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya. Mungkin kalian perlu dulu sebuah gambaran tentang produk ini. Jadi coba dilihat dulu. Nah, kalian sudah melihatnya. Jadi ini adalah sebuah tatak pijak kesehatan atau apa ya sebetulnya, matras atau apa ya. Loh, bentar. Tempatnya kurang besar. Nah, seperti ini nih. Coba kita singkirkan dulu. Tatak pijaknya. Untuk akupuntur biasanya. Ini ada matrasnya terbuat dari semacam apa ya, plastik. Isinya ada kain itu buat mempercantik saja. Terus di sini ada gambar kaki, nggak tahu ini ukuran berapa ini, 4-3 mungkin ya. Terus ada semacam bulat-bulat kayak untuk pijatnya. Ini adalah sebuah apa ya namanya, plastik nih, yang di ripet, bukan ripet apa ya, pokoknya dong ini nih, ini bagian bawahnya, jadi dicatat gitu tah ya, buat pengenjangnya juga kayak kaki gitu. Nah ini nih untuk refleksinya atau akupuntur, bukan akupuntur ya, refleksi ya, buat pijatnya. Lumayan tinggi ini, 1 cm kayaknya. Nah, di sini tertulis a brain, forehead, eyes, thyroid, lung, solar, stomach, liver, heart, pancreas, duodenum, saya nggak tahu itu, kidney, spleen, water, urinary bladder, sama intestine, terakhir ovary. Nah, jadi ketika lagi kita di sini, ini akan merangsang ke otak. Nah, ini nih. Kemudian atas ke otak, terus ini ke kepala. Jadi kalau kalian sakit kepala, ditekan di area sini, lebih ditekankan itu. Terus apakah ini apa namanya? Tatakannya sudah pas dengan kaki kalian. Nah, itu yang tidak bisa saya perkirakan. Sama dengan semacam sandal pijat gitu tuh. Kayaknya hampir sama dengan sandal pijat itu yang ada apa? Areal tusuknya. Itulah, kita coba saja di kaki saya. Bagaimana ini? Nah, seperti ini penampakan kalau dari atas. Nih ukurannya kira-kira berapa ya, 30 cm ini. Ini keramik berapa ya, 25 kayaknya ini. Oke, kita coba saja di kaki. Kaki saya itu ukuran berapa ya, 41 ya, pas ternyata 41. Coba saja. Ini sakit. Ini kaki sakit tapi benar-benar menusuk. Cuman yang harus diperhatikan itu mungkin waktunya. Gak kuat dah.
sakit aslinya. Nah, terutama di bagian yang ini nih, yang jadi tumpuan ini benar-benar menusuk banget ini. Kalau daerah ini tidak terlalu, yang ini sangat menusuk sekali. Ya, alah, ini paling bisa digunakan hanya sekitar 10 sampai 15 menit nih, tidak boleh lebih dari itu. Cukup dilakukan sekali atau sekali dua kali lah. Ya, benar-benar ini. Benar-benar sakit ini. Atau sayanya yang ada penyakit kali ya. Wah. Nah, ini sempat alat ini sekalipun sakit tapi enak juga. Berasa apa gitu ke kaki itu ya. Baiklah, mungkin segitu saja ulasan kita mengenai medpad ini. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Jika kalian berminat, silakan berkomentar di kolom komentar atau bisa mengunjungi topet saya di Joban Store atau di Facebook saya Joban Store. Oke, mungkin segitu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel saya. Terima kasih.